Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Belicia for you. Hari kalian semua para my berbahagialah, karena hari ini gua pasti bakal untuk kalian semua. Because hari ini kita akan kembali menyaksikan hal-hal atau konten-konten tentang Aespa lagi. Hari ini kita akan menyaksikan performance terakhir dari Aespa membawakan lagu Forever. Kita udah menyaksikan teaser MV-nya, kita juga udah menyaksikan kedua performance mereka. Dan sekarang kita akan menyaksikan Aespa Forever The Performance Stage Romantic Street Version yang terakhir nih. Untuk kalian semua para remaja yang ingin melihat seluruh episode terhadap Aespa, kalian klik yang di sini. Atau klik link yang komisi di bawah, kalian juga taruh dari seluruh episode terhadap Aespa di situ. Dan untuk kalian juga para remaja yang ingin ngobrolin gua, langsung aja DM ke IG19 di sini. Degaman cukup banyak para main ngobrolan gue, suka kalian pengen teman ngobrol, kalian pengen diskusi tentang Aespa, ataupun kalian ingin mengenal gue lebih dekat, terserah, pokoknya sekarang dia nanti gue akan balas sebisa mungkin. Oke? Okay? Di samping sudah ada video dari Aespa Performance Stage Romantic Street Version. Hari ini kita cepat aja, karena gue udah gak sabar pengen melihat mereka di performance kali ini. Dan di sini kita bisa melihat sangat-sangat indah setnya, jadi gue udah gak sabar nih. Mai, kalian siap? Apakah kalian siap untuk baper? Gue juga udah menyiapkan hati gue nih. Oke? Okay? In 3, 2, 1. Aespa, hit me. Halo Aespa, akhirnya kita bertemu kembali. Gue kok sedih ya, ini tuh performance test terakhir mereka. Aduh. Oke. Okay. Kalian gue harus betul-betul menikmati visual dan juga vokal mereka nih. Harus. My bias, winter. Tapi gue sering oleng ke yang lain. Karena gue suka semuanya, guys. Guys, siapa bias kalian? Sekarang ketika komen bentar, oke? Okay? Kalau gue sih bias gue winter. Tapi gue paling suka oleng ke Ningning. Itu aja sekian dari gue. Sedangkan kalian kasih tahu ke gua, siapa bias kalian dan siapa kalian yang suka oleng, terserah. Hello Giselle. Asik, sampai hafal gua. Saking seringnya nonton performance mereka. Karina, the leader. Oh ya guys, setahu gue si Ningning atau Winter ya, dia umurnya sama kayak gue loh, 18 tahun loh. Siapa ya, Ningning atau Winter, gue lupa. Pokoknya ada dari mereka yang member SP yang seumuran dengan gue guys, 18 tahun, oh my god. Itu berarti gue masih punya kesempatan untuk mendapatkan mereka. Ngarep banget ya. Forever. Impossible. Asik, Ningning suaranya. Forever. Entah kenapa suaranya Ningning tuh sangat-sangat khas di kuping gua loh. Dan Winter suara sangat smooth. Siap-siap vokalnya. Meliuk-liuk kayak ular. Cara. Ayo guys, angkat tangan semua. Nah ini nih, my favorite part. Giselle. My baby. Ah itu. Gua paling suka my baby-nya Giselle. Entah kenapa gua kayak saya terpanggil tuh kalau ya. Gua kayak merasa dipanggil sama si Giselle, my baby. Sangat mengademkan hati. Oke, ini dia. Forever. Aduh Tuhan. Ya ampun, visual mereka loh. Mereka berempat, visualnya bukan main sih. Visual ada, vokal ada, dance juga jago mereka semua. Aduh memang betul-betul loh perfect Aespa.
Aduh, manis banget ya. Gue tuh kalau nonton ESO pasti langsung senyum-senyum sendiri loh tanpa gue sadari, karena sangat manis banget mereka semua. Kerajinan juga imut banget, tapi strong. Oh, siap-siap guys. High note. Aduh, sangat-sangat adem di kuping, adem di hati juga. Aduh, gimana guys? Kalian pasti happy kan? Gue juga sama happy juga. Oh. Aduh, gue sangat suka liriknya juga karena sangat-sangat ini tuh memang betul-betul pure lagu cinta loh. Dan gue sangat-sangat suka makna dari liriknya. Meliuk-liuk lagi suaranya. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Guys, itu adalah performance terakhir dari mereka di Romantic Street Version, dan menurut gue entah kenapa tapi gue paling suka yang versi ini karena setnya guys, karena menurut gue setnya yang ini yang paling pas dengan lagu mereka pertama. Jadi oke, gue akan urutkan. Gue paling suka yang ini, yang pertama, yang Romantic Street. Gue paling suka yang pertama. Yang kedua, gue paling suka yang Snowball, yang satu-satu yang kayak mirip, dan setnya kayak mirip yang di MV-nya tuh, yang kedua. Terus yang terakhir itu yang Cabin itu ya. Itu kalau kalian kan suka yang mana guys? Kalian suka versi yang pertama, yang kedua, atau yang ini? Silahkan terus komentar di bawah. Jadi untuk kalian semua para maes, silahkan subscribe karena untuk kedepan gue bisa akan menyaksikan hal-hal tentang aespa yang lainnya. Dan silahkan kasih rekomendasi siapa yang tentang aespa, mau itu mungkin expertise mereka yang lain kalau ada, atau juga mungkin funny moment mereka, atau mungkin guide mereka juga boleh banget. Pokoknya silahkan ketik komentar di bawah, oke? Okay? So that's it for today. Thank you banyak nonton. Bye bye. See you di next video. Dadah semuanya. Thank you nonton.